Selamat pagi, Minggu. Selamat pagi, Minggu. Wah, masih kurang semangat sekali lagi. Selamat pagi, Minggu. Selamat pagi, Minggu. Baik, apa kabarnya semua? Yes. Lebih baik sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu semuanya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa mulai. Amin. Baik, Ibu ada pertanyaan. Kemarin kita belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Bukan. Ada yang masih bagian tumbuhan? Enggak, benar, bagian tumbuhan. Nah, di bagian tumbuhan itu ada apa saja ya? Kira-kira masih ingat? Akar. Benar, akar. Akar apa? Akar buah. Apa lagi? Batang. Akar, batang. Rema tadi angkat tangan. Apa lagi, Rema? Batang, bukan. Ya, oke, okay, benar. Batang. Ayo, setiap apa lagi? Daun. Daun. Iya, kira-kira biji. Benar, biji. Ada bunga juga. Nah, sekali bunga. Oke, semuanya. Wah, baik, pegang. Oke, good. Jadi ada bagian-bagian tumbuhan. Nah, ini ada fotonya juga. Nah, bagian-bagian tumbuhan. Oke, jadi ada batangnya, daun, buah, akar, bunga. Kurang apa ya? Ada satu yang kurang. Biji, bu, biji. Buah. Oh, buah kurang disebutkan. Oke, baik. Nah, di gambar ini belum ada biji. Jadi kurang bijinya. Oke. Nah, jadi setelah kita kemarin belajar tentang bagian-bagian tumbuhan, hari ini kita akan belajar mengenal nama-nama buah. Nah, selain itu juga kita akan mengerjakan tugas bersama-sama. Oh, nah kita ya kita semangat, oke, Bu, seperti itu. Oke, setelah kita sudah kita akan melihat video, tapi sebelum itu Ibu mau bertanya dulu, siapa di sini yang suka makan buah? Tidak. Tidak, kita kenapa tidak suka makan buah? Kecut. Makan buah apa yang kecut? Jeruk kecut, tapi buah yang lainnya makannya kecut tidak? Tidak. Ya, berarti tetap tidak suka. Tidak. Oh, semuanya suka makan buah kecuali Leonita. Oke. Semuanya suka makan buah apa? Durian, Anok suka makan buah. Cherry juga, Bu. Durian juga, berarti Lenny sama Tasya sama. Kalau jus, alpukat. Kalau Sheila, melon. Kalau Rakit, seri. Seri? Iya, yang ada di pohon seri. Seri, oh ibu belum pernah lihat buah seri. Nanti ibu lihat ya. Kalau Sheila ada buah, ibu lihat semuanya suka makan buah ya. Nah, kita sebelum kita menonton video tentang mengenal nama-nama buah, Ibu mau tanya juga, siapa ya yang menciptakan buah? Ada yang tahu? Oh, Sipra sudah angkat tangan. Benar sekali, good job Tuhan. Jadi Tuhan sudah menciptakan buah-buahan untuk manusia makan. Buah-buahan di dalam buah-buahan itu terkandung vitamin dan juga nutrisi. Jadi jika anak-anak makan buah, anak-anak akan sehat. Nah, anak tidak lelah, tidak akan sehat kalau memakan buah. Yang Tuhan juga mau kita untuk menjaga, merawat, dan menghargai buah-buahan yang ada. Salah satu contoh kita menghargai buah-buahan itu kayak gimana ya? Ada yang tahu? Cila, jangan dibuang-buang. Benar, jangan dibuang-buang. Jadi kalau anak-anak membawa bekal dan ada buah-buahannya di situ, anak-anak harus makan sampai habis atau dibuang. Amin. Oke, ibu akan ingat ya. Nanti kalau pas jam istirahat, ibu akan lihat semuanya makan buah atau tidak. Nah, sekarang kita akan menonton video mengenal nama-nama buah. Buah apa? Buah. Oke, jadi semuanya kita perhatikan ya. Itu dia. Nah, dia. Itu dia.
Nah, dari video yang kita tonton, ada tidak buah-buahan yang belum pernah anak-anak lihat atau anak-anak makan? Bengkuang, Bu. Bengkuang, ada lagi? Salah, Sikra belum pernah menang salah. Tidak suka, Bu. Oh, tidak suka. Kenapa tidak suka makan buah salah? Kalau makan pusing. Pusing. Oke, jadi ada yang belum pernah lihat, dia belum pernah lihat buah bengkuang. Ada lagi yang lain? Kiwi, Bu. Kiwi? Oke, buah kiwi. Ada lagi yang lain? Tidak. Tidak ada, cuma sudah pernah melihat buah-buah yang ada di video. Oke, jadi nanti besok Ibu akan membawakan buah kiwi dan buah bengkuang supaya anak-anak bisa melihat. Nah, di sini juga Ibu punya kartu nama-nama buah. Jadi nanti Ibu akan menunjukkan kartu kepada anak-anak dan anak-anak akan menyebutkan ini kira-kira buah apa ya. Oke, semua siap? Siap. Oke, jadi kita mulai ya dari buah yang pertama. Ini namanya apa ya? Strawberry. Nah, strawberry. Oke, buah yang selanjutnya. Kelapa. Benar, buah kelapa. Buah kelapa. Benar. Selanjutnya buah apa? Lemon. Oke. Buah apa ini? Cherry. Benar. Buah apa ini? Mangga. Semuanya kecut. Buah apa ini? Kiwi. Benar. Ini buah apa namanya? Apel. Oke, jadi itu adalah nama-nama beberapa nama-nama buah yang mungkin anak-anak sudah pernah makan dan anak-anak lihat. Iya. Iya. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan tugas bersama. Jadi anak-anak bisa lihat di sini. Ini gambar apa ya di samping sini? Krayon. Benar sekali, krayon. Kalau di sini gambar buah-buahan. Jadi krayon ini warnanya apa ya? Merah. Merah. Jadi nanti anak-anak mengambil krayon yang akan Ibu bagikan. Dan anak-anak bisa mengambil warna merah. Jadi di sini karena krayonnya warna merah, anak-anak bisa mengambil krayon warna merah dan menggarisnya dengan mencari pasangan buah yang berwarna sama. Jadi buah di gambar ini buah yang berwarna sama dengan krayon merah yang mana ya? Nah, jadi nanti anak-anak menggarisnya dari titik sini sampai di titik strawberry. Iya, tidak apa-apa. Memang Ibu sengaja membuatnya supaya anak-anak bisa mencari pasangannya. Oke, Ibu akan bagikan. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Iya, kerjakannya berkelompok nanti. Oh, iya. Ibu akan kamu berbagi. Maaf, tidak boleh kamu berbagi. Oke, nanti Ibu bagikan ini ya, kayunya. Jadi anak-anak bisa. Iya, iya. Ngomong apa Ibu? Tapi nanti kita belajar dulu baru ngomong. Oke, semuanya boleh ya. Bu, yuk mak. Iya, karena Ibu lupa menaruhnya di mana. Oke, boleh. Ibu anaknya sendiri. Arnold. Udah baik. Iya. Ayo, bisa taruh di tengah ya. Sama kita. Pinjam dari kelompok yang lainnya. Iya, sudah. Oh, sudah. Baik. Aku pinjam sebentar ya. Cepat. Kurang, Bu. Mau lagi, Bu. Mau lagi nanti ya. Ini akan kita kerjakan tempat lagi besok. Jadi masih ada hari esok. Oke, kalau yang sudah selesai boleh angkat tangannya. Oke, semuanya sudah selesai. Pasnya belum sama. Oke, terima kasih semuanya sudah selesai. Nah, Ibu punya pertanyaan. Hari ini kita belajar tentang apa ya? Nama-nama buah. Jadi besok kita akan belajar lebih lagi tentang buah-buahan. Oke, terima kasih anak-anak karena sudah belajar dengan penuh sukacita, semangat, dan juga ceria. Terima kasih semuanya.
yang akan